Lagunya goyang semua bro, astaga, mantap, keren konsernya. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sudah menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, konser Butterfingers kemarin sudah diadakan, sudah selesai dan sudah ada video-videonya di YouTube. Tapi yang di YouTube itu belum ada video officialnya ya, hanya video-video amatir dari kamera penonton yang kualitasnya ya lumayan lah ya, bisa dibilang lumayan, tetapi nggak begitu bagus dan nggak begitu buruk. Jadi konser kemarin namanya adalah konser Trans Dancens, 20 tahun anniversary-nya mereka ya. 20 tahun anniversary-nya Butterfingers ya. Jadi aku hari ini akan reaction salah satu video dari kamera penonton ya. Dan video kali ini yang akan aku reaction, Butterfingers membawakan lagu Chemistry. So kita baca dulu ya informasi atau berita tentang konser kemarin itu. Ini ada dari website baharian.com.my ya. Jadi kita bacakan dulu ya. Oke, kumpulan Butterfingers membawa peminat mengimbau nostalgia kegemilangan musik mereka menerusi konser Trans Dancens 20 tahun di Stadion Malawati Shah Alam pada 2 November ini. Pemain gitar dan keyboard Lock berkata idea itu sudah lama tersimpan dan 2019 adalah masa terbaik untuk mereka menjayakannya. Oke, itu sudah idenya sudah lama ya, baru 2019 bisa direalisasikan ya. Konser itu juga menjadi penawar kecewaan peminat selepas persembahan terakhir mereka pada Festival Rockway 2016 terhenti separuh jalan apabila disekat polis. Oh, ternyata dulu pernah diberhentikan polis ya konser mereka di tahun 2016 ya. Oke, baru tahu ini. Usaha ini sudah dirancang sejak awal tahun, cuma kami menanti masa terbaik menguar-uarkan pada umum. Menerusi persembahan ini juga kami mau menebus semula hutang terhadap peminat dengan bereaksi selama 2 jam katanya. Oke, itu konsernya 2 jam ternyata ya. Locke berkata, Butterfingers memilih Transcendence sebagai latar konser karena album itu membawa mereka menembusi pasaran komersial sejak penumbuhan pada 1996. Oke, konser kemarin dinamai sama dengan nama albumnya mereka ya di tahun 1996. Musik kami semakin diterima masyarakat, malah album itu mencatat pencapaian membanggakan apabila terjual melebihi 60 ribu unit katanya. Wow, 60 ribu unit ya albumnya Transcendence tahun 96 itu. Gila, itu gede itu 60 ribu unit itu. Sementara itu Emmett yang kini menetap di Kanada dan dihubung menelusuri panggilan video berkata konser itu istimewa karena ia kembali menggabungkan mereka di atas satu pentas. Nama dia tuh vokalisnya ya, dia tinggal di Kanada ternyata ya. Oke, okay. Konser Transcendence 20 tahun Butterfingers anjuran bersama Univ itu menyaksikan mereka mempersembahkan 20 lagu. Oke, okay, termasuk Chemistry, Between Us, Faculties of the Mind, dan Epitome. Oke, okay. 20 lagu ya, 20 lagu tuh sama kayak umur Butterfingers yang 20 tahun ya. Oke, okay juga. Tiket konser yang dianjurkan Sampena Festival Selangor Yacht Republic 2019 itu harganya Rp115, Rp165, dan Rp265. Oke, okay. Lumayan ya, lumayan mahal juga ini tiketnya kalau dirupiahkan ya. Oke, okay. So itu dia berita tentang konser kemarin. Nama konser kemarin dinamai sama dengan nama album mereka dulu ya, Transcendence ya. Oke, kita lihat seperti apa perform Butterfingers di Stadion Shah Alam kemarin membawakan lagu Chemistry Between Us. Yuk kita lihat. Wah ramai. Wah penuh ini ya. Penuh tuh stadion. Ini kameranya dari atas ini, dari bangku atas kayaknya. Wah gila, penuh banget bro, crowd-nya bro. Oke, di zoom, nah bagus ini di zoom. Zoom lagi, zoom lagi. Itu vokalisnya, main biola ternyata.
Iya kan, hemat itu ya. Bisa main biola dia. Mantap. Susah loh main biola itu. Aku nggak bisa. Susah main alat gesek. Gila, rame banget bro. Crop. Ngerekam semua orang pakai handphone. Oh, tuh ada additional keyboard ya di belakang. Additional atau additional kayaknya, bukan member intinya ya. Kan mereka cuma berempat itu ya kalau nggak salah ya. Ini intronya. Oh, bisa main biola deh. Oh ya, ini intronya. Oke, masuk. Chemistry. Wah, kita lihat crowd-nya. Wah, gila, merinding aku bro. Anjir. Lihat crowd-nya kayak gitu, merinding aku. Astaga. Wow. Gila crowd-nya. Goyang semua bro, astaga. Wih. Mantap. Wuih, keren konsernya ini. Walaupun audionya nggak begitu jelas, tapi enak lihat crowd-nya kayak gini. Gila tuh, goyang semua. Nyanyi semua bro. Astaga, keren. Yang tadinya megang handphone, sekarang goyang semua, mantap. Crowd-nya mantap ya. Wih, gila. Nyanyi semua itu enak banget itu nontonnya di depan sana. Festival itu gila keren, panggungnya juga mantap ya, lightingnya juga mantap, berkonsep banget ini. Ini yang merekam sambil nyanyi juga. Wah, gila crowd-nya itu, gila. Lihat bro, lihat bro. Crowd-nya bro, astaga. Gila. Wih, rame banget itu, berapa ribu tuh yang datang itu bro, penuh bro. Aku rasa sold out ya tiketnya ini. Gila. Nih, sayangnya cuma segini full zoom-nya ya. Kalau bisa nge-zoom lagi enak ya. Nyanyi semua orang. Wow, crowd-nya bro. Gila, merinding berapa kali aku.
dahsyat. Mantul. Tuh. Oke. Gila crowdnya ya, luar biasa dahsyat crowdnya, bikin merinding yuk. Berapa kali aku merinding lihat crowdnya, gila. Luar biasa konser ini, chemistry luar biasa. Ternyata dia bisa main biola ya, itu susah banget main biola itu ya. Emad itu ya, Emad namanya ya, vokalisnya itu. Bagus untuk performnya yang chemistry ini, aku mau lihat performnya yang lain ya. Mungkin besok aku lihat yang Faculties of Mind ya. Ya, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao! Thank you.